Pemirsa, Gede Aryastina alias Jering SID dituntut pidana 3 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini Jering terbukti bersalah dan meresahkan masyarakat. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar Selasa siang, jaksa penuntut umum yang dipimpin oleh Otong Hendra Rahayu menyebutkan ada 3 hal yang memberatkan terdakwa Gede Aryastina alias Jering. Di antaranya adalah terdakwa tidak menyesali perbuatannya, pernah meninggalkan persidangan atau walk out, dan pernyataan terdakwa telah melukai perasaan masyarakat dan para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia. Untuk itu, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 tentang transaksi elektronik. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gede Aryastina alias Jering dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 10 juta subsidi 3 bulan dikurungi. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan. Ditemani istrinya Nora Alexandra, Jering mempertanyakan dan meminta pihak yang berniat memenjarakan dirinya untuk hadir dalam persidangan. Dari ID pusat, ID Bali nggak ada yang ingin menjarakan saya. Siapa yang pesan sebenarnya? Datang kalian ke sidang. Dalam sidang kali ini diturunkan 150 personel keamanan dari TNI Polri, Satpol PP, dan Dishub Provinsi Bali. Sidang pun akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews, melaporkan.